lepaskan Sandy sudah. Rasa berusaha jatuh di tancing. Angkat Bayu diberikan bola. Yang terang. Dari tancing angkat Bayu diberikan bola yang terakhir. Dari tancing angkat Bayu diberikan bola yang terakhir. Dari Mekarsari Bayu sang pemain nomor punggung 8. Kita lihat, kita saksikan Bayu akan mengambil posisi satu, lepaskan Sandy terhadap Pepe. Angkat satu, kini satu dengan Sa Pepe. Bagaimana? Sudah tadi di blok dibaca oleh Akbar dan juga Rio. Angka pertama untuk Mekarsari 1-0. Di sana ada Bayu, lepaskan Sandy satu. Bayu naik Pepe. Ada di benak para pemain dari Jaka, kemampuan bisa keluar dari tekanan, bisa mengambil langkah saja. Kemarin kita lihat ataukah yang leading 2-1 Mekarsari akan 2-5 kemudian saja. Kemarin kita lihat Febri di sana berhasil kali satu sebagian. Febri terjadi toss off dan membuat angka pertama 1-2 lewat nomor punggung 9 di sana. Ada Soto, Soto kali ini ambil posisi si Dimas, lepaskan Sandy sudah. Rasa berusaha jatuh di tancing, angkat Bayu diberikan bola. Tidak kena, ini Jawa ayu atau mau yang mau. Masih kena kena. Iya, kita kembali ke lapangan pemirsa setelah tim yang diminta. Kita kembali. Iya, semangat. Bagi kedua tim. Ya, Cakra, Cakra. Iya, Mekarsari. Luar biasa lu. Oh, dan di mana kali ini tampaknya Rino belum kembali kepada Pedro-nya yang sesungguhnya. Dan kali ini mau tangkap 14-1. Pas kembali Rino. Dan kali satu serangan berbahaya. Abayu. Abun Dhani ini masuk. Di mana satu servis diarahkan ke salib biru Rino dari Akbar tadi dan buat angka di sana 24. Di mana tertinggal 2 angka. Mampukah bisa bangkit mengejar ketinggalannya? Kita lihat. Kita lihat di sana. Ada Wasino. Lepaskan satu servis Wasino. Resi tadi kan tadi oleh Akbar. Satu serangan dari Wahyu. Satu blok yang terbang. Mulai bangkit. Mulai bangkit tambahnya Cakra. Cakra. Mulai bangkit Cakra untuk mengejar ketinggalannya menjadi 3-4. Lewat Wasino. Kali satu servis Wasino. Resi dari Akbar. Satu angkat jalan center. Bayu paling cacing. Iya. Satu servis juga dari Masino. Resi baru saja memet. Satu sangat berbahaya. Akibat dengan baik Masino. Satu dengan Adit. Akibat dengan memet kali ini. Satu dengan kembali dengan Cacik. Apa-apa yang terjadi? Nampaknya terlebih dahulu Bayu tadi menyentuh net. Ketika Tuan Adit tadi berusaha mengambil bola namun sayang. Dan kita kembali ke lapangan pemirsa. Lewat nomor punggung. Di sana ada Rio. Nomor punggung 5. Lepaskan servis dan sebenarnya ada Reno. Melakukan satu pukulan lewat bola cepat. Tadi berhasil Aci membuat anggap jadi 5-5. Lewat hidung Febri tunggul Pratama melakukan satu servis. Resi baru saja Akbar. Satu serangan dari Wahyu. Apa yang Reno? Luar biasa Reno. Anjo. Iya. Kalau buat angka di sana. Lewat Febri kali ini satu-satu juga melakukan. Iya. Cacing satu serangan berbahaya di cacing. Lah, ada lagi cacing Reno. Akhirnya diambil dan apa yang terjadi? Nampaknya kali dinyatakan double. Oh, oleh wasit Budi Santoso lewat satu pengambilan bola yang gampang dari Adik.
membuat tangga di sana untuk Mekarsari 6-7. Satu servis dilakukan. Anak pekal ini update kembali. Satu serangan kembali di sana. Bayu. Iya, mulai ngedang. Ya mulai bangkit-bangkit ini. Duar. Membuat tangga 6 lawan 8 di sana. Lewat nomor punggung 2 Bayu konsentrasi cepatkan servis Bayu. Satu lagi terkena ampar. Satu serangan kembali caca. Pukulan cacing menembus 3 blok lawan dari Cakra. Sehingga kali ini yang memperkecil ketinggalannya 7-8. Lepas cacing kelorot juga. Halo, ada WB satirkan lagi. Di mana memes yang lipiru. Satu di petangan kirinya pula melebar. Sehingga agak menjadi 9-7. Di sana ada Aci ambil posisi 1. Lepaskan CBA AC resip Mehmet Libiru. Satu sangat berbahaya Abdallah. Di mana Nabandel kali ini gagal satu, yaitu pertahanan dari Caka lewat satu gulungan bola yang dilakukan oleh Akbar. 8-9 angka di jari bot. Ada melepaskan CBA 2 resip dengan Libiru. Bakal di sana no. Kembali di sana no. Di mana berawal sebenarnya dari resip yang cukup baik seorang Reno yang sudah kembali ke performanya dari Reno. Dan kali ini 9 sama agar disuruh ada melepaskan sambil resip Febri. Asal berikan sotong Nyoti. Lawasin. Akan dati putar di bola hanya suntik atau berhasil dari Masino. 10-9. Di sana ada Adika ambil posisi serang keluar campur. Adita melakukan jamming service dengan dorongan arah angin tentunya lebih mengencangkan arah bola keluar. Anggap jadi 10-10. Kali ini mansang center Bayu dari Mangkar Sadir Tantan sampai sudah resep dengan Reno. Satu serangan berbahaya. Mulai cerdik ya, mulai taktis. Tidak hanya asal pukul para pemain dari Cakra. Sehingga kali ini mengungguli satu angka 11-10. Sotong lepaskan sampai sudah resep menurut saat cacing angkat Bayu diberikan untuk beri Akbar. Akibat dengan baik Adit. Satu serangan dari Adit. Akbar mengangkat ke belakang. Cerdikan seorang Libiru Mehmet. Melihat sangat jelas posisi yang sudah kosong melompong. Sehingga Reno gagal mengejar bola tadi. Dan kali ini sebelah sama. Satu resip Akbar. Resip kembali Reno. Satu Mino. Wasino dimentahkan oleh cacing dan Rio. Kali ini kebar balik memimpin Laskar Mekarsari. Kita lihat di sana yaitu ada Akbar. Lepaskan sampai sudah resip kembali Reno. Satu serangan berbahaya Febri. Di mana satu servis Akbar selalu diarahkan ke libero Reno. Reno mengambil bola dengan sempurna melakukan resip dengan baik dan berhasil kali menyamakan skor 2. Angka menjadi 12-12. Mehmet di sana. Di sana Bayu. Satu juga dengan baik Aditya. Angkat di sana. Satu Febri. Ada bertahan oleh Aji. Angkat sotong dengan marah. Yaitu Aditya. Apa yang kabar kaki kali ini? Apa yang terjadi? Apa yang ada yang ter- kembali? Ada satu. Ada dengan apa yang ini? Apa yang kali ini? Tiga belas. Akal ini Rio lepaskan satu sudah. Resip Adit angkat sotong. Kali ini no. Kali ini nampaknya Bayu berhasil mulai meningkatkan permainan. Bayu berhasil menyamakan angka 13-13. Lewat Febri tunggu lepaskan satu servis. Namun saya Febri berhasilnya terlalu memanjang. Dan angka 14-13 pemirsa. Yo. Di sana lewat Bayu lepaskan satu servis. Pasas-pas yang dilakukan oleh Reno. Nampaknya tadi kurang akurat. Dan kali ini angka untuk yaitu Mekarsari 15-13. Satu resip dilakukan. Ada kembali yaitu serangan. Kembali berhasil jenak adiknya. Mencinta angka di jalan menjadi 14-15. Masih satu angka tertinggal Laskar Cakra. Apakah bisa mengejar ketinggalannya? Kita lihat. Di sana ada Bayu. Karena sejak keempat ada saat yang sangat menentukan pertandingan hidup mati jadi Cakra. Wahyu Adi kali ini nyol. Ya. 15 sama pemirsa. 15
sama akan disuruh bola. Di sana masih ada Bayu, konsentrasi Bayu, satu cermin sudah dilakukan Bayu, resim akar, akan Bayu kali ini. No! Tonton konsentrasi di sana lewat Bayu sang pemain urung dua lepaskan jadi luar resip cacing angkat Bayu center dengan Akbar satu blok yang cukup baik satu serangan tutup tinta lagi baik sekali kembali Febri satu dengan Nyo iya tutup angka menjadikan 17-15 di mana Allah sudah melumpung mulai menurunkan permainannya Laskar Cakra kali ini memimpin dua angka Bayu lepas dan cermin terasi Akbar habis serangan kali ini Wahyu Bayu dimana Febri harus satu bangun mengejar bola yang sempat bergulir di atas net tadi dari pukulan Wahyu 14-17 cacing cantungan cermin resim dengan baik dari Adi dengan dua angka Raskar dari Cakra mampukah bisa mengambil angka set yang kedua kita lihat ada Bayu serangan dari Pak Akbar ini ada seorang Thierry dari center Sontong untuk melakukan blok nah tentunya mudah ditembus tadi oleh Akbar memperkecil ketinggalannya yaitu 17-18 yaitu dari Mengarah Sari lepaskan jadis Adam racing Adik satu serangan dari membuat angka 19-17 kali ini Adik lakukan servis sudah sempurna resa servis Adik resip dari cacing satu dengan Wahyu dan ber membuat angka di sana untuk yaitu Mekarsari Sarip dari 18-19 nah, kali ini lewat sang center Bayu konsentrasi kali ini ambil posisi ketal-ketalkan bola lepaskan satu servis resip Reno dengan tenang satu serangan kembali Adik luar biasa pemirsa. Ada membuat angka di sana 20-18. Kali ini lewat Sotong, sang center Sotong lepaskan servis. Kali ini resip cacing angkat Bayu Bo. Asal juga ada Wahyu. Di mana sang porter Wahyu berhasil tadi mencetak angka dari 19-20. Lewat Akbar kali ini ambil posisi dari Mekarsari angkat melakukan servis Akbar. Satu servis dilakukan resip libero Reno. Angkat sang center Bayu kalian. No! Atau diambil kembali masih 0 kali ini kembali ke sana Febri. Atau tadi blokot dilakukan oleh yaitu cacing dan dengan Rio membuat angka menjadi 21-19 yaitu selingkuh seolah angka dicoring bot lewat masih 0 konsentrasi masih 0 cerorot satu resim Akbar angkat Bayu kali ini Wahyu Bayu satu empat Bayu diberikan kepada Wahyu bila menyerang namun apa yang terjadi masuk jauh. Iya, teman-teman, kita saling menuju ke lapangan pertandingan pemirsa. Yo, mana Mekarsari suara deh? Cakra karang lo, luar biasa kali ini. No, terjadi blok off dilakukan oleh Febri dan kali ini membuat anggap jadi 20-22. Lewat Rio kali ini ambil posisi Rio lepaskan jadi dari Rio. Satu blok dari servis Rio. Kenapa ada? Ada kali
pertandingan panjang. Dan kali satu tangan berbayang tajeng. Apa dengan negara Febri? Angkat jatah tutunnya. Dan dengan datang lagi. Adi jatah Febri. Iya, para penonton, pertandingan yang cukup yaitu menegangkan ya. Apakah akan terjadi pertandingan panjang yaitu setelah leading 2-1 Laskar dari Mekarsari saat ini yaitu sementara tertinggal 4 angka, tinggal 1 angka lagi Cakra. Apakah akan bisa mengambil? Kita lihat, kita saksikan. Yo 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 Cakra. Masa melesakan membuat angka di sana 21-24 lewat nomor punggung 6 di sana